Full dipakai masih Pak ya? Dipakai Pak. Nah, buat tengah geniku enggak mau mereka Pak. Oh gitu ya? Iya. Dulu mereka susah untuk memakai ini, tapi setelah mereka tahu enaknya bekerja dengan ini, mereka mau. Kalau enggak ini, enggak mau. Kalau enggak pakai ini. Soalnya mereka kerja di sini sudah tidak gembrok biasa lagi Pak, sudah tidak berkeringat. Ngebroke sapi ini sapi besar, sapi yang 800 kilo, 900 kilo, 1-2 orang aja udah bisa Pak. Coba Pak, dibuka. Iya, dari kerja awalnya ya Pak. Dan ini kan ada beberapa pintu lagi Pak. Misalkan sapi yang sebelum. Bentar Pak. Ini kan ada pintu sekat, ada 2 Pak. Ini tadi kan untuk, ini langkah kerjanya ini tadi pintunya harus dibuka dulu. Ya, ada. Iya. Sebelumnya ini kan ini kan ganti ya Pak ya. Nah, ini kan buka ya. Ini kalau mau dipakai harus ditutup dulu. Nah, terus. Stop. Jangan masuk ini tali yang ada di sapi nanti kita di sini Pak. Bisa di sini. Ya, tangliki napa tangliki? Ah. Ditambah. Ya, terus nanti sapi itu akan ditarik kaki kanan depan dan kaki kanan belakang. Oh. Terus ini nanti kan dibuka. Oh, engselnya nanti kepala di situ bawah. Di bawah. Iya, kepala yang kaki kanan depan. Iya. Di sini itu, Pak. Itu kepala ya. Oh, nanti nama dia ya, ya. Setelah robot, dia kan otomatis jadi dalam keterang itu kan dia cari cahaya, dia akan jalan. Makanya sapi akan rebah sendiri. Jadi pun buatan kemeringat Pak. Iya. Ini sudah rebah kanan, sudah menghadap juga. Terus setelah ditarik kepalanya, nanti dipotong. Iya. Ini tentunya yang dilihat normal karena kondisinya kayak gini dia akan rebah gitu kan. Iya. Soalnya ini kan digembel miring. Iya. Jadi pengeluaran darah bisa maksimal. Ini mboten ngagem listrik. Jenengan kula tau teng sekitar niku pakai yang listrik semua. Nek misalnya rusak agak repot Pak. Niki ngamun. Cara rebahnya itu cepet dikit-dikit Pak, jauh cepet. Ini. Sekarang nganggur gitu. Kalau ini yang ini cepet banget. Terus rantainya ini berfungsi Mas. Oh, berfungsi Pak. Bukan ngasih menit ini.